Viral dan digerebek polisi, warga antusias mendatangi Keraton Agung Sejagat di Purworejo, Jawa Tengah. Keberadaan keraton tersebut sudah berdiri cukup lama dan sempat menggelar kirab budaya. Lokasi Keraton Agung Sejagat mendadak jadi tempat wisata. Warga berdatangan untuk melihat secara langsung tempat ini. Padahal setelah digerebek dan pemimpin keraton ditangkap, lokasi ini langsung dipasangi garis polisi dan tidak ada kegiatan. Tetapi kondisi ini tak menyurutkan warga untuk memenuhi rasa penasaran mereka. Ya jauh lah, kita kan pernah berkunjung ke Keraton Jogja, Solo, Cirebon, ini mah ya jauh dari standar apapun jauh. Kayaknya itu orang-orang yang pengen mendirikan keraton, kita mendapat seperti orang-orang halu aja itu kan. Halunisa aja. Khayalannya terlalu tinggi. Menurut sejumlah warga, keraton ini sudah ada beberapa waktu. Tetapi akhirnya menjadi heboh setelah kirab budaya dan klaim adanya pemimpin keraton yang disebut Rangkai Mataram Agung dan Kanjeng Ratu viral. Dari ini sudah lama itu. Ini jebluknya pas karnaval. Kalau tidak pas ada karnaval ini kemungkinan tidak. Tidak ada yang tahu. Sudah berapa tahun? Nah, kemungkinan saya katanya itu sudah lama. Kok baru sekarang ramai ya? Ya, jebluknya ini. Apa? Sebagai barang bukti di lokasi keraton kini dijaga ketat oleh kepolisian Polres Purworejo hingga kondisi dinilai sudah kondusif. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joharto Yo, iNews melaporkan.